guys, hari ini aku pergi ke tempat rumah Romaida untuk memamerkan harta kekayaan harta gono gini ya. Ya Allah. Ih, kira-kira di mana ya letaknya desa Sisomajulu? Aduh, aku pingin kali lo ke sana. Soalnya di sana pemandangannya indah sekali. Wih, kira-kira di mana ya? Siapa ya aku tanya nanti ya? Wih, capeknya Akika. Aku nunggu ojek dulu ya. Kira-kira di mana ya letak ojeknya di sini? Mulut tuh dijaga, Nek. Emang gue gilingan. Emang iya, kamu gilingan. Dari gayanya aja nampak. Apa ibu bilang tadi? Gak dengar. Tahu gak, Bu? Itu gaya 2023. Setahun lagi akan datang. Pasti akan muncul. Hello. Masa iya kayak 2023 kekinian? Oh my God! Gak percaya ibu ini ya. Ibu. Ibu kenal gak yang namanya Ibu Jumainten? Romaito? Romindin? Pokoknya ibu kenal gak? No. I don't know. Kau itu kebanyakan ngomong. Sedih sekali ibu ini ya. Satu lagi ya mbak, saya di sini sebagai ibu Kepling. Nama saya Kasidah. Jika perlu sesuatu, tinggal call me, oke? Okay? Bye. Orang kan gak nanya siapa nama dia. Sok kali ya jadi orang. Apa benar ya dia orang sini? Ya udah nanti kutanyakan lagi. Aku berkemas-kemas dulu ya. Siapa tahu nanti ada yang menggoda. Hidup penuh liku-liku. Ada suka, ada duka. Oh my God. Kakiku. Oh my God. Oh my ting-ting. Oh my pupak. Hore. Aku lulus dari SD Sima Turkis. Mudah-mudahan aku bisa masuk ke Darul Hasan. Amin. Aduh, kakiku masih sakit. Aduh. Halo Bu, ada saya bisa bantu? Nama kamu siapa, Nak? Nama saya Ronggeng. Butet Ronggeng. Kakiku tegil, Nak, bantu dulu aku. Nak, aku bertanya loh. Tahu enggak, Nak? Rumah di sini rumahnya si Romaito, Romaida sama Romaindin. Aku tahu, Bu, di situ, Bu. Ayo kita antar, Bu. Ayo, Nak. Ayo segera meluncur. Aduh. Lama kali ini si Kasida ya. Gue udah muak jaga rumah dia. Gue mau pergi beli bakso si 5.000. Ya ampun, hampir aja tadi ya. Hampir emosiku naik setinggi langit. Tadi siapa ya? Wanita yang menjijikkan. Yang membuat jadi aura-aura kehidupanku jadi rusak. Ya ampun. Hello Romaida, I'm coming for you. Halo juga Bu Kasida. Silakan dicek rumahnya, apa bersih apa enggak. Kalau Ibu kasih itu enggak bersih, mendingan Ibu pecat aku juga. Sekarang ini. Oh ya, rumah sudah bersih. Mari kita saksikan. Mari saya antar Bu ke situ, Bu. Ayo, Bu. Iya, Nak. Assalamualaikum, Bu Romaida. Assalamualaikum. Bu Romaida. Sebentar ya, Nak. Aku mau pipis dulu ya, ya. Oh iya. Bu Romaida. Ya, dia saya sendiri.
Tadi Bu, ada yang mencari Ibu, namanya Ibu Jubaida. What? Ibu Jubaida? Gue gak kenal sama namanya Jubaida. Pokoknya Ibu, namanya Ibu Jubaida. Aku tidak campurkan lagi ya. Permisi ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya si Jubaida? Seingatku, aku gak punya saudara yang namanya Jubaida. Akhirnya, sekian lama aku tahan-tahan, akhirnya aku keluarkan juga air terjunku. Oh my God. Oh, Romaida. Jubaida. Kamu ya, Romaida. Enggak, mungkin lo salah orang. Masa sih aku salah orang? Muka-mukanya kan kayak roda-roda gitu. Oh, gue sudah ingat. Silakan masuk Jubaida. Oh makasih, oh makasih, oh makasih. Gak ditahu diuntung aja lo. Hari ini menderes dulu ke kebun lubuk raya. Soalnya udah 2 minggu karetnya gak dideres. Wah, mudah-mudahan gak hujan nih. Wow, kamu sudah gaya sekarang ya. Udah kursi baru, OTV baru, semua serba baru. Dapat uang dari mana? Itu bukan urusan lo. Sekarang jalan-jalan dulu ke rumahku. Pergi ke lantai 5. Masa rumah kayak gini lantai 5? Ada kok di dapur. Oh my God. Aku berangkat dulu nih kebun. Biar gak habis waktunya. Wah, akhirnya sampai juga di kebun tercinta ini. Waktunya menderes. Waduh, astagfirullah. Ternyata di sini hujan dan batang karetnya basah nih. Aduh, gimana mau menderes nih? Akhirnya batal juga menderes hari ini. Terpaksa nyari salak dulu bah. Waduh. Jubaida dia, surveinya ada dulu, sini dulu. Duduk dulu ya Bu, tapi mohon pengertian, gak usah naikkan kakinya ke kursi ya. Wah, ini salaknya nih. Waduh, wah salaknya gak ada pula nih. Aduh, gimana mau panen salak, sebiji pun gak ada. Wah, sia-sia juga yang mau ke kebun ini ya. Mendingan aku pulang aja nih. Ngopi aja di warung nanti. Gosip di warung. Pulang aja deh. Beginilah hidupku sekarang Ibu Jubaida semenjak aku pindah ke sisi majulu ini. Semuanya aku sudah punya. Kursi pun aku sudah punya. Speaker pun sudah aku punya. TV pun sudah aku punya. Semuanya aku sudah punya. Syukur ya Bu ya, syukur. Tapi anehnya, kalau Ibu punya semuanya, kok makanannya cuma kerak bakwan? Ini buat kamu. Gratis. Makasih.